apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan. Dan pada tahun 55 tabung untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Kerana kos terlalu tinggi. Itu pengorbanan mereka. Dulu bagi cincin untuk perjuangan. Sekarang saya tak sambung. Kena ingat supaya jangan ada keterlanjuran. Kita tak minta cincin. Yang hadir sini jangan bimbang. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan Jalur Gemilang. Boleh? Boleh? Jadi kita kena pastikan. Dan kalau orang yang enggan, kirim salam kepada mereka. Ini bukan isu kaum, bukan isu parti, bukan isu kedudukan atau pekerjaan. Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Dia pasang di setiap gerai dan warung dan rumah dan pondok, di setiap sekolah dan masjid dan kuil dan gereja, tiap jabatan. Jadi pastikan kita jadikan tahun ini sebagai tahun yang mempamerkan kemegahan rakyat dan negara kita. Tentunya ada lagi ruang. Sepanjang bulan ini kita kibar kemerdekaan tanah Melayu 31 Ogos dan pembentukan negara Malaysia, negeri-negeri tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak 16 September. Sambutan Hari Kemerdekaan akan diadakan di Putrajaya dan sambutan Hari Malaysia akan disambut di Kota Kinabalu, Sabah. Maka dari seluruh negeri-negeri semenanjung, dari Perlis sampai ke Johor, Sabah dan Sarawak, pastikan tidak ada yang ketinggalan untuk mengibarkan negara bendera Jalur Gemilang. Dan saya percaya tahun ini kita berikan petanda yang baru. Masyarakat, swasta, kadang-kadang sektor swasta ini sumbangannya besar. Tak boleh kita perkecilkan. Tapi kadang-kadang mereka anggap hal ini agak remeh. Kerja mereka, berniaga, catat keuntungan. Saya nak beritahu mereka, kalau negeri ini tak aman, niaga dia tak untung. Kalau tidak ada pengorbanan tentera dan polis dan pasukan keselamatan di perbatasan, tidak ada pelaburan baru. Jadi tunjukkanlah dukungan kamu, termasuk sektor swasta dan kedai-kedai swasta, untuk bersama dengan rakyat dan negara kibarkan Jalur Gemilang. Dan kita tidak mau ada sikap tolak ansur.